Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Mania, salam transportasi Indonesia. Di malam hari ini saya sedang memantau angkatan malam, tepatnya di hari Sabtu malam Minggu, malam menjelang tahun baru guys, menjelang Natal. Nah ini di hadapan saya sudah ada unit Caraka Sataru yang sedang mengetem. Dan nampak langsung memakai bangku guys, bangku cadangan, bangku baso. Nampaknya ramai nih, belum sejam mengetem sudah penuh sampai ke kap mesin. Dan di belakangnya ada unit Jaya Maya Roda Gila yang sudah stay juga di belakang Caraka Sataru. Nah ini jam menunjukkan pukul 19.03. Caraka Sataru sudah mengetem ya, sudah mau diberangkatkan. Dan Caraka Panggayana sudah berangkat tadi sekitar 30 menit ke belakang. Biasanya ini berangkat jam 8. Kayaknya di malam minggu ini maju ini guys, numpang rame menjelang Natal tahun baru. Dan di sebelah sana sudah ada unit Barokah, Caraka Upin Ipin Propos dan Jaya Maya Koncara. Nah kita ke sebelah sana. Nah ini Jaya Maya Koncara untuk angkatan pagi ya guys, nampaknya di hari Sabtu tadi gagal berangkat. Dan ada Propos juga yang angkatan sore, nampaknya gagal berangkat juga guys. Ada dua unit yang gagal berangkat. Dan ini ada Caraka Upin Ipin yang mengisi jam terakhir di Lebak Bulus ini guys. Dan Barokah yang sedang menyerap Al Habib. Mantap. Dan Sohib sudah ada lapak digepit oleh 4 unit Putra Luragung Sakti. Bintang no menyempil sendirian. Wih, itu balik ini. Oh, tempeting. Mantap. Ek tempeting. Buset ini. Ada 4 unit bus Putra Luragung Sakti. 2 unit gagal berangkat, 2 unit untuk angkatan malam ini, guys. Terpantau Lebak Bulus di malam hari ini lumayan ramai. Nah, itu bangku cadangan sudah dikeluarkan, guys. Ya, jam menunjukkan pukul 19.10. Ini Caraka Sataru diberangkatkan dari Terminal Lebak Bulus dengan bermuatan full, guys. Dan hati-hati di jalan, Sataru, semoga selamat sampai tujuan. Nah ini langsung ada unit Jaya Maya Roda Gila yang maju untuk mengetem. Wah langsung diserbu ini guys. Penumpang Sataru tidak terbawa, langsung diserbu oleh penumpang lainnya guys, yang menaiki unit Jaya Maya Roda Gila. Jam menunjukkan pukul 20.03. Unit Setianegara Jaya Maya akan segera diberangkatkan guys, dengan penumpang full juga di malam minggu ini menjelang tahun baru. Dan langsung diberangkatkan Jaya Maya Roda Gila dengan Ripper Mas Nuria.
Oke, hati-hati di jalan. Roda gila, semoga selamat sampai tujuan. Ya, selanjutnya ada Barokah yang siap mundur, yang memakai tem Al Habib, guys. Ada karyawannya juga, hadirin. Nampak penumpang di sebelah sana sudah ramai, yang tidak terbawa oleh unit Setia Negara Roda Gila. Langsung diserbu juga, guys. Ini, guys. Oke, sudah stay. Barokah. Barokah Kreo. Di malam minggu. Barokah Bulus. Nah, ini kayaknya mau menyetut nih. Tumben ini di angkatan malam Barokah Bulus, entah dari mana, atau lagi menyerap bis lain, atau sengaja berangkat malam untuk menyetut. Duo Barokah, ada Barokah Kreo dan Barokah Bulus. Nampaknya langsung dipindahkan. Ya, ini unit Barokah Bulus. Nampaknya dia habis putar kepala, guys, dari Kuningan. Sepulang dari Jakarta, tiba di Kuningan, dia langsung putar balik menuju ke Lebak Bulus. Dan kini baru sampai nih, guys. Entah ini untuk angkatan pagi kayaknya. Mengejar target. Nah, ini penumpang dari Barokah Kreo sampai ke bagian depan, guys. Numpuk. Jam menunjukkan pukul 20.51. Unit Barokah Kreo diberangkatkan dari Terminal Lebak Bulus dengan bermuatan full juga ini, guys. Full tank. Oke, hati-hati di jalan. Barokah, semoga selamat sampai tujuan.
Selanjutnya ada unit cara Kaupin Ipin yang untuk mengetem, namun terhalang oleh barokah mulus. Nah, ini penumpang yang tidak terbawa oleh barokah, guys. Masih banyak. Selanjutnya, Upin Ipin mundur untuk mengetem. Nah, ini keramaian di Lebak Bulus menjelang Natal Tahun Baru. Langsung berebut. Oke, unit Johib Umami lanjut mengetem. Dan cara Kapang Gayana, cara Kaupin Ipin, maaf, cara Kaupin Ipin sudah diberangkatkan pukul 21.55, guys. Nah, ini tinggal Johib Umami. Momen langka nih, tem pagi, mobil pagi ditemkan di malam hari, guys. Sohib Umami. Ah, ayo.